Meeting dalam rangka hafalah akhir sana dengan tujuan untuk menggali potensi para siswa dan siswi yang mungkin selama ini terpendam, sehingga mereka dengan adanya kelas meeting ini kan kompetisinya itu antar siswa, dan antar siswa ini kan mungkin bagi mereka sangat minim sekali rasa malu dan sebagainya, sehingga mereka akan memperlihatkan potensi mereka dari segi apapun, potensi akademik ataupun non-akademik. Dengan bukti bahwasanya lomba yang diadakan oleh anak-anak ini adalah lomba-lomba yang sifatnya menyenangkan. Lomba-lombanya yang pertama adalah pentas seni, dan di pentas seni ini ada menari, ada menyanyi, ada drama, bahkan ada sifatnya praktikum, eksplorasi tentang sejarah, bercerita dan sebagainya. Itu yang penting berkaitan dengan seni. Kemudian yang kedua, quick answer. Quick answer, yakni pertanyaan singkat yang mereka jawab. Jadi siapa yang paling banyak pengetahuannya maka akan bisa banyak menjawab, begitu ya. Kemudian puisi dan poster. Dan ini terbagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama hari Selasa itu adalah untuk para siswa kelas 10. Kemudian kemarin hari Rabunya ini kelas 11. Lomba yang paling menarik dan mungkin ini masih baru adalah quick answer ini. Kemudian kalau gegap gembitanya, ini anak-anak dari segi apa seni, lomba seni ini lebih meriah seperti itu. Harapan setelah adanya kelas meeting ini? Ya, harapan saya ini akan kami ketahui siapa dari anak-anak itu yang berpotensi, yang kemudian nanti akan kita ikut sertakan di beberapa event lomba yang sifatnya luar sekolah, apakah di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan sampai tingkat nasional. Karena selama ini untuk anak-anak yang lomba-lomba itu kan didominasi oleh anak-anak yang unggul, tapi ternyata beberapa anak yang sebenarnya unggul tapi ternyata mereka tidak mau menunjukkan kompetensi mereka, ini kita wahanai dengan model kelas meeting ini sehingga nanti kita angkat di lomba tingkat luar sekolah. Potensi dari anak-anak. Jadi kan kita selama ini terutama ketika daring itu kan kita enggak tahu potensi anak-anak kita. Jadi ketika ada lomba ini akhirnya kita tahu potensi mereka apa. Jadi yang pinter buat video kita akhirnya tahu siapa saja mereka. Cermat itu. Jadi kita akhirnya tahu kelas mana yang pinter-pinter anaknya, yang pinter-pinter siapa saja gitu. Dan ternyata itu tidak tergantung kelas ya kemarin ya. Ternyata anak kelas 10 IPA, kelas 10 itu bisa mengalahkan anak kelas 11. Dan itu kan akhirnya kita tahu gitu loh. Dan bahkan pertanyaannya itu ada matematika, ada sejarah, jadi semua mata pelajaran di situ. Ada lomba pentas seni. Jadi anak-anak yang punya bakat seni itu kemarin juga tampil. Berbagai macam, ada yang nyanyi, kemudian diri gitar, solawatan diri gitar, ada yang pencak silat ya kemarin ya. Ada yang pencak silat, terus kemudian kosidahan, segala macam, total 3 hari. Jadi mulai 14, 15, 16. Berarti lombanya 2? Lombanya 4. Ada sinemat, cerdas cermat, terus kemudian pentas seni, ada sinematik buat video. Ya itu, terus kemudian satunya futsal pakai sarung. Jadi ya kemarin. Cowok. Jadi karena biasanya anak-anak mikirnya yang
putra cermat itu pasti yang perempuan-perempuan, karena biasanya yang pinter-pinter ada perempuan. Jadi akhirnya kemudian laki-laki itu dikasih istilahnya wadah sendiri gitu. Akhirnya laki-lakinya pakai futsal pakai sarung tuh. Kemarin masa Allah yang futsal pakai sarung itu ya ruam. Menurut saya yang paling menarik, yang paling heboh itu futsal sarung. Ya rame sama supporternya juga meriah. Dan semua bersatu teng lapangan. Iya. Harapannya nanti ke depannya dari bibit-bibit ini bisa dikembangkan. Jadi akhirnya di sekolah ini kita bisa mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Jadi minat dan bakat anak-anak itu bisa berkembang. Untuk di MTS 2 sementara ini ada dua perlombaan. Yang pertama adalah sain, itu materinya adalah ada bahasa Indonesia, matematika, kemudian IPA, kemudian ada IPS. Nah, setelah itu yang kedua adalah lomba pidato tiga bahasa. Ketiga bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Hanya dua itu nanti dari situ nanti akan diketahui dari hasil-hasil setiap kelas itu mengirimkan nama anak. Dari oleh sainsnya itu dua anak, kemudian dari pidato tiga bahasa itu tiga anak. Lima anak setiap kelas. Nah, ini nanti sekolah atau madrasah akan mengetahui kualitas anak-anak yang ikut, kemudian nanti dari situ kita tahu oh ternyata anak tersebut ada potensi di bidang tersebut. Karena pada saat ini di event-event perlombaan itu yang banyak dilombakan adalah terkait dengan pidato tiga bahasa itu dan sains. Nah, selama ini selama pandemi kemarin itu adalah karena tidak adanya kegiatan ekstra dan pintres, maka ternyata dari segi lomba sains ini potensinya tidak bisa tergali sehingga tidak bisa mewakili dari sekolah. Sementara untuk non sain seperti tahfidz, kemudian ada qiraah, ada yang lainnya tentang seni, itu di sini kemarin itu menghadapi pandemi tidak ada kegiatan, tapi masih ada juara tingkat kabupaten, kemudian tingkat nasional, bahkan ada yang internasional meskipun juaranya juara tiga. Harapan ke depan untuk kami sebagai di lembaga MTS 2 itu setiap tahunnya supaya diadakan kosmetik. Bahkan rencananya di MTS 2 itu setiap tahunnya itu ada di tengah semester yang disebut dengan KTS. Dari KTS itu untuk menggali potensi-potensi yang sudah ada, kemudian dari situ nanti ada pembinaan. Dari pembinaan itu nanti akan dilanjutkan dengan adanya event-event perlombaan di tingkat kabupaten maupun yang lebih tinggi lagi. Tujuannya yang pertama adalah untuk menggali potensi siswa yang selama 2 tahun lebih itu macet sehingga kita sulit untuk menemukan yang sebenarnya bagi siswa itu apa, hobinya apa, keinginannya, kelebihan-kelebihan dalam olahraga. Dan untuk kosmetik ini memang saya fokuskan untuk bidang olahraga. Alhamdulillah untuk lombanya ini ada 2. Klasifikasinya untuk putri 1 yaitu selubung sarung, yang kedua futsal, ini khusus untuk laki-laki. Ya. Setelah kosmetik ini harapannya adalah untuk kegiatan lomba-lomba berikutnya ini mudah-mudahan tidak ada kondisi yang menghalanginya sehingga muncullah olahragawan atau semangat sekolahnya bertambah maju.
kebetulan diadakan lomba dalam rangka akhir panas pesantren Komarudin ini yang menunjukkan rasa solidaritas atau silaturahim antar sesama teman sesama antar kelas. Adapun lomba yang diadakan di SMK Sa'adah ini, yang pertama adalah puisi, pidato, menulis berita hari ini, paduan suara, poster, kekompakan atau jel-jel, kita hemat energi, kemudian yang ketujuh fotografi. Yang paling menarik adalah fotografi dan poster. Kalau fotografi menariknya itu anak-anak itu mengeksplor dalam lingkungan sekolah ini. Kemudian kalau poster, anak-anak itu mengekspresikan dalam bentuk gambar. Harapan kami agar siswa-siswa SMK Sa'adah ini mampu bersaing di dunia luar atau di pada sekolah yang lain. Tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan prestasi itu ya. Yang kedua untuk mengetahui bakat minat siswa. Selanjutnya sebagai ajang promosi. Jadi promosi di masing-masing lembaga itu macam-macam. Ada yang biasanya mengadakan lomba antar lembaga di luar Kecamatan Bunga, biasanya diadakan Kecamatan Bunga sampai Kabupaten Gresik. Itu dalam rangka itu. Karena ini pandemi, jadi untuk lombanya cukup klasmed. Untuk lomba kali ini, karena klasmed ya, sifatnya lomba antar kelas. Kalau di MI sendiri, lombanya lomba sholat bersama. Tujuannya agar anak-anak dibiasakan sholat dan dibaca bacaannya sampai dengan gerakan-gerakannya sesuai dengan syarat rukunnya sholat.